mukjizat terjadi kisah dan peristiwa bagi para nabi. Satumu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita patut bersyukur pada malam hari ini kita bisa memperingati bulan kemerdekaan, memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Marilah kita berdoa bersama, berzikir bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita selalu dilimpahi oleh pangan dan energi, dan kita tidak kekurangan akan hal itu. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur ya, karena kita mendapatkan undangan untuk mengadakan doa bersama di istana. Ini saya kira suatu hal yang rutin dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini ya. Tahun lalu juga kita melakukan hal yang sama. Insya Allah bagi kita umat beragama, agama apapun juga, doa itu sangat penting artinya. Karena doa itu bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi kekuatan yang sangat kita perlukan dalam menciptakan suatu bangsa yang kuat dan sangat kokoh. Ya, ya istana, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih sekali dan harapan dengan doa dan zikir bersama bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih bermartabat, lebih maju, lebih sejahtera. Harapannya bangsa ini semakin mampu mandiri, semakin mampu merawat kebangsaannya, kebinekaannya, dan itu menjadi landasan dasar untuk menjadi bangsa yang mandiri.